What's up guys, jumpa lagi dengan aku Mevels. Dan hari ini kita akan lanjut lagi bakso simulatornya. Dimana episode kemarin kita itu udah mencari tahu keberadaan sebuah makhluk yang mengganggu di kota ini, berkeliaran lebih tepatnya ya, dan membuat kota ini kayak tercoreng-coreng gitu guys ya. Karena ada cakaran, ada telapak kaki, dan perkiraanku sih kemarin itu mungkin bisa jadi Bigfoot atau Yeti, I don't know. But kita akan cari tahu ya guys ya. Nah, kemarin tuh pokoknya makhluknya tuh hitam, gede di atas gedung gitu guys ya. Nah, cuman sebelum kita lanjut, seperti biasa aku mau coba lagi guys. Semua berantakan banget ya. Ini harus dibuang kah? Ya ampun. Gak ada gitu pencetan yang bikin langsung auto jual semua gitu. Ya udah, kita akan coba guys ya. Jadi di sini tuh aku punya 288 karena di update terbaru itu harganya lebih mahal ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat di menu sini, oke. Okay, nah, harganya itu pada naik guys ya. Nih kan bisa lihat nih ya. Harganya bakso mahal 200.000 cuy. Jadi lebih easy ya. Dan kemarin itu masih 100 jutaan. Jadi ya bisalah buat sampai di sini. Nah, kita akan kira-kira habisin masa 100 juta sih. Kita akan habisin uang untuk coba gacha di sini. Karena kemarin kita nggak dapat apa-apa ya guys ya. Ya, memang jadi penanam sejati sih kita ini. Ya ampun, lumayan 500.000. Oke, kita lanjut terus guys ya, kita lanjut. Ayo, aku ingin bisa dapetin si bebek nih. Jadi bebek ini juga termasuk langka ya, bebek gede sama bebek kecil. Let's see, apa kita bisa mendapatkan bebek-bebek ini? Kayaknya bebek lebih gampang daripada yang kan ya, Pak Udin ya. Pak Udin. Dapat bebek kecil, cuy. Bebek kecil. Bentar, bebek kecil. Oh no. Bebeknya terpendam, cuy. Nah, ya bebek ya. Ini bebeknya di mana, guys? Oh, nih guys ya. Ini bebek pertama kita, cuy. Mantul, ini. Bebek kecil. Oke, paling enggak kita udah dapat si bebeknya. Kita ini nanti. Kayaknya ini paling susah, guys ya. Kita akan coba ke sini. Oke, ini ada si pencuri. Oke, pencuri doang ya. Berarti ada 3 ya, guys, ya, untuk saat ini ya. Oke, let's go. Pencuri sama Pak Udin kayaknya sama sih. Oke. Bebek lagi, cuy. Bebek apa nih? Bebek kecil lagi ya. Bebek kecil lagi, guys. Nggak, skip. Aku mau coba. Konangan bebek apa piye, guys? Disuruh melihara bebek kah aku nih? Malah dapat terus kayak bebek. Berarti bebek yang kecil biasa ya, cuy ya. Wih, dapat magicom yang bagus, guys. Good. Oke, okay, cuman tetap jelek ya. Masih 50. Udah, yuk. Ini nggak ada yang langsung 5 kali gacha gitu kan biar cepet. Aduh, no. Nggak dapat apa-apa, cuy. Oke. Okay. Duitku masih 282. Kita bisa coba kira-kira 80 juta untuk semuanya bisa dapat nggak, guys? Satu. Dapetin satu ya. Aku berharap bisa dapetin satu sih. No, teko, bro. Aduh. Bantal lagi, cuy. Ini masih kayaknya awal-awal sial sih ini. Gak dapet apa-apa deh. No. Kan di sini udah ada yang dapet si pencuri belum, guys? Udah pada dapet belum? Kalau udah tulis di kolom komentar ya. Kayaknya agak langka nih si pencuri ini ya. Bener kan? Langka kan? Dulu mau cari teko gak pernah dapet. Sekarang dapet terus. Emang bener. Kalau pas gak dicari itu langsung nongol terus. Emang betul sih. Ayo mana? Bebek lagi, cuy. Aduh. Kenapa jadi banyak bebek? Kita jadi pelihara banyak bebek, cuy. Yaudah guys, aku seperti biasa akan ku speedrun aja biar kita nggak terlalu lama di pergacanya dan mudah-mudahan sih bisa dapat ya. Let's go. Thank you.
Guys, duitku udah tinggal 249 jeti ya kan? Hampir 40 juta perjalanan kita menggaca. Aduh, sebenarnya susah ya. Nggak tahu guys ya, kalian ada yang udah berhasil belum guys? Kalian ada yang berhasil belum? Susah banget cuy buat dapetinnya, beneran. Wah, aku udah hampir habis 40 juta nih. Atau 50 malan. 40 ya, 40. Wah, gila sih ini. Wah, ini persenannya kecil banget mungkin ya. Persenannya ya guys ya. Tadi aku sempat dapat yang duit 1,2 juta itu. Cuman lumayan sering, hampir. Boneka, ayolah. Dari tadi bahkan tidak nongol guys. Ada sih yang satu tapi di tengah terakhir gitu loh. Jadi gak ada kayak harapan bakal dapet gitu loh. Oke, aku akan habisin sampai 240 juta. Kalau misalnya gak dapet, kita akan coba ke arcade yang sebelah guys ya. Wah, gila sih ini, beneran sih. Dari tadi udah bakso. Terus kagak bebek ya kan. Terus pelihara bebek cuy. Teko juga, aduh. Wah, ini gila sih ini. Bebek lagi. Aku disuruh pelihara bebek kah? Ya ampun, beneran gak dikasih guys. Wih, kasih lah. Paling gak dikasih boneka satu di depan gitu loh, biar ada sedikit harapan. Walaupun di PHP guys ya. Oke, terakhir guys ya. Nanti habis ini terakhir. Ini nongol, cuman susah banget cuy. Yaudah, terakhir guys ya. Let's see. Enggak ada harapan tuh. Kelar. Yep. Udah kayak tempat sampah, guys. Enggak ngerti lagi, guys. Ya, kita cobain yang ini deh. Kita akan habisin 40 juta terakhir di sini. Apakah kita bisa mendapatkan Pak Udin emas? Ayo Pak Udin, ayolah Pak Udin, keluarlah Pak Udin. Kamu ingin ini kan Pak Udin, ingin makin laris kan dagangannya Pak Udin, keluarlah. Ayo. Aduh, kok kayaknya juga aku melihat awal-awal kayak gitu sudah nggak ada harapan guys ya. Aduh. Bantal lagi cuy. Wah, ada yang udah sukses guys. Guys, kalian bisa komentar siapa yang udah dapetin dua boneka tadi. Boneka pencuri sama boneka... Bukan boneka sih, patung Pak Udin. Siapa guys? Wah. Ini kayaknya tidak ada harapan cuy, beneran deh. Oke guys ya, seperti biasa aku speedrun lagi. Dan kita coba apakah kita bisa dapetin atau enggak. Cuman feelingku nothing sih. Nothing tulus ya kan. Let's go! Jadi aku main chat sambil ngesantuy guys ya. Gak satu cuy. Uangku terkuras banyak cuy. Apakah 80 juta aku akan sia-sia? Atau kita akan mendapatkan hadiah yang spesial? Guys, kalau aku lihat-lihat udah nggak ada harapan di sini sih. Apakah ini mendapatkan big scam dari Bang Andi?
PT-nya mungkin chance buat dapetnya kecil banget mungkin ya, kayak cuman 1% gitu guys ya. Ini aku udah habis banyak loh, kamu bisa lihat nanti di tengah itu udah kayak tumpukan sampah guys ya. Dan gak dapet cuy. Wah gila cuy. Dikit lagi yuk, bisa yuk, bisa yuk. Ayo berikan aku secerca harapan, ayo let's go. Let's go, let's go, ayo, ayo, ayo. No, gak, aku gak butuh yang ini, dia paling tinggi, cuman gak butuh cuy. Gak butuh, aku butuh patungnya, yuk. Patung, patung, patung. Ah, tanaman cuy. Ini kayaknya emang persennya kecil banget guys kayaknya. Aduh, 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 aduh. Gak dikasih tuh, gak dikasih nih. Nih kita dua kali lagi guys ya. Oke. Terakhir, 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 let's go. Ya, terakhir, terakhir. Penutupan. Oh, oh. Enggak, kukira terakhir akan dikasih cuy, ternyata enggak. Cuma ini doang satu. Udah, keluar. Scam. Di stok bahan habis lagi. Oke guys ya, di sini aku lagi ngisi bahan cuy. Agak repot sih, kalau misalnya nggak ada all buy gitu, agak repot sih. Oh, tahu baksonya yang habis cuy. Yaudah nantilah ya, nanti kita kesana sekalian, ya kan? Cuman aku mau coba ini satu doang. Yuk, bebek gede yuk, ayo. Bebek gede, kamu tidak pelit daripada sama teman-teman minta. Oh, mungkin sekali lagi ya, mungkin sekali lagi. Bebek gede itu baik, baik. Ya kan, baik kan? Nggak, baik, baik. Nggak. Lihat ini. Seperti tumpukan sampah. Duh, udah sampai pagi guys. Udah pagi. Oke. Aduh, stok bahan habis bentar ya guys ya. Kita mulai dengan berjualan terlebih dahulu seperti biasa. Enggak, tadi udah arcade kocak. Tadi kita udah gacha cuy. Bentar, mana bakso, bakso, bakso. Dimana ya bakso ya? Aku lupa cuy. Eh, kok bakso sih? Tahu. Tahu cuy, kok bakso. Sorry, sorry guys. Bakso mah udah kita restock tadi ya. Nah, ini kita isi lagi ya. Kita restock guys ya. Biar bisa masak Pak Udinnya ya. Maafkan aku ya Pak Udin ya, uangnya aku pakai buat gacha. Padahal aku berharap bisa mendapatkan patung Pak Udin yang nantinya bisa membahagiakan Pak Udin. Cuma Pak Udin, aduh, maafkan aku Pak Udin. Agak sayang ya guys ya, but it's okay lah ya. Aduh, bahan kurang nih, apa tuh yang kurang lagi? Udah kan, udah ya. Sekalian beli gas ya guys ya. Ada orderan gua bakso, oke. What? 300 ribu guys. Oke, okay. Auto profit ya guys ya, 300 ribu cuy, makanya itu kenceng bet ya, kenceng bet. Tuh, 2, 3. Tuh, 2, 3. Ya kita taruh sini. Alright, kita taruh sini udah ya. Nggak masih banyak, masih nih. Taruh sini aja nanti buat nge-replace langsung. Jadi udah ya guys ya, kita udah merapikan bakso lagi. Jadi mereka bisa makan. Nah, sekarang kita lanjut guys ya. Untuk misi kemarin, terakhir tuh intinya kita nemuin cakar yang ada di tempat emas itu. Wait. What? Bener. Bener. Itu kan... Wait, itu kan... Warnet left ya? Bener. Ah. Hah? Guys, itu bukan warnet lab ya? Bentar, aku akan baca update-nya dulu. Ikut dari tadi bahas-bahas, ngomong panjang lebar. Itu warnet live cuy. Wait, what is this? Selamat datang di Kota Bakso. Ada jejak kaki dan cakar di Kota Bakso. Kembang api baru yang dapat mengubah waktu. Oke, kemarin kita sempat lihat cuman belum nyoba ya. Ada toko yang menjual kerupuk pangsit dan tahu. Aplikasi GoBakso telah hadir. Saatnya menerima pesanan pelanggan. Bentar guys ya. Ada jejak kaki dan cakar di Kota Bakso. Bentar. Aku dari tadi ngomong panjang lebar tentang itu, tentang rekordan sebelumnya. Salah guys ternyata ya. Itu warnet live kocak. Iya iya iya. Tapi wait, what? Hah? Bentar guys. Aku enggak salah lihat kan? What is this? Ada UFO di bakso. Bentar. Aku nge-refresh otak dulu guys. Oke, jadi di episode sebelumnya, kita ulang lagi guys. Di episode sebelumnya aku tuh
ngerapiin. Makanya aku kemarin tuh kayaknya, bentar, aku tadi tuh mau ngomong guys ya. Aku tuh kemarin itu kan nata bakso ya, nata warungku ya. Kok tadi aku malah bahas itu jejak-jejak beda cerita cuy. Itu warnet left. Cuman di sini juga ada katanya. Bentar. Ini apa guys? What is this cuy? Ada jejak kaki. Jejak kaki? What? What is this? Hah? Apaan guys? Bentar. Apakah ada sesuatu? Ya hey guys, kita akan cari tahu. Kita akan muter-muter dulu ya, apa yang bisa kita lakukan. Alright? Nggak ada di sini. Aku penasaran, tadi ada jejak kaki. Berarti jangan bilang kan kita bisa melakukan sesuatu dengan jejak kaki itu. Cuman kita coba deh muter-muter dulu. Ini kenapa jadi banyak UFO guys? Hah? Kenapa jadi banyak UFO? Aduh, apakah dunia bakso simulator dan warnet life akan bersatu? Maybe yes, maybe no, I don't know. Coba kita bikin malam guys ya. Aku gak tahu nih, kita bisa melakukan sesuatu mungkin, I don't know. Bentar, ini ya, kita coba menjadi sang pengendali waktu dulu guys ya. Let's go, kita bisa langsung nyalain aja, let's go. Kita nyalain semua, let's go. Woohoo! Udah malam belum? Udah malam belum? Satu lagi. Oke. Kita coba ya. Oh, kita coba cari tahu ya guys ya. Kita coba cari tahu keberadaan sesuatu. Ini pastinya ada sesuatu nih, nggak mungkin kan di update ini cuma ada telapak kaki doang tapi nggak bisa diapa-apain. Ada UFO juga. Aduh, nggak paham sih. Sorry guys ya, tadi otakku nggak sinkron cuy. Aku lupa bedain Warnet Life sama bakso simulator ya. Kalau di Warnet Life emang ada story-nya, di bakso simulator kan baru ada ini. Akhirnya nongol guys. Akhirnya nongol. Jadi kita bisa interaksi ini di tengah malam guys ya ternyata ya. Jadi jam 0 sampai jam 4 coy. Waduh, aku kira ngebug tadi ya, nggak bisa ya. Ternyata gitu guys ya. Oke, kita coba. What is that? Suara apa tuh guys? Hah? Oke, kita coba di sini bisa diinteraksi lagi nggak? Oke, bisa juga. Wow. Suaranya deket banget cuy. Jangan bilang kita harus nyari keberadaannya juga kan, seperti di Warnet Life. Oke, kita coba guys ya, kita coba. Atau mungkin di kamar mandi ya. Oke. Gak ada tanda-tanda. Tapi aku kaget juga sih kalau misalnya tiba-tiba keluar gede gitu di kamar mandi ya. Enggak juga sih cuy. Kaget aku. Apa itu? Itu kan penunggu rumah gak sih? Kaget aku guys. Apa itu? What is that? Oke, bisa kesini gak? Gak bisa. Oke. Kesini bisa? Sini bisa? Gak bisa juga. Sini juga gak bisa. Kita harus mencari tahu keberadaannya sih. Di mana ya? Waduh. Mak deg-deg ser guys ya. Kaget aku cuy. Loh di sini ya? Ada sesuatu kah di sini? Gak ada. Di dalam-dalam. Is that cuy? Hah? Kaget aku guys. Kenapa dia keluar ya? Jangan bilang itu adalah jejak kakinya dia guys. Bentar, aku jadi pengen gini cuy. Tuh, dia di sono cuy. Nih lagi. Oke, masih sama. Masih sama. Oke, masih sama ya di bagian sini. Aku penasaran sumpah. Ini tiba-tiba di atas situ kah dia? Waduh. Gimana dia guys ya? Wah, ini bahaya sih ini. Ini bahaya sih. Kenapa ada makhluk astral cuy? Kan kita mau nyari jejaknya si itu, si cakar-cakar tadi. Waduh. Ada tempat lain gak? Ada tempat lain gak? Aduh, kita cari dulu guys ya. Kita cari dulu apakah ada. Kita lihat sini. Apakah tanda-tanda lagi? Gak ada. Kita coba ke arah sini. Sumpah itu kaget banget aku sih. Bagian sini. Mungkin nongol lagi. Ayo sini, nongol lagi sini. Tampol kau. Gak ada guys, gak ada. Kosong, aman. Masih kosong, situ kosong juga.
Ini alien-alien ini ngapain ya? Aku juga penasaran sih. Jangan bilang cakaran-cakaran tadi adalah serangan dari para alien guys ya. Jadi cara mereka menakutinya adalah dengan menampilkan. Waduh, aku harus kesini nih kayak ini. Apakah aman? Feeling-feeling di jump scare lagi gak nih? Waduh. Apakah ada di sini? Kosong. Aman. Gak ada ya? Bentar guys ya. Mungkin ada misi mungkin? Let's see, gak ada misi ya. Misinya kosong, berarti tidak ada misi yang menyatakan kalau jalan. Cuman apa hubungannya tadi? Keberadaan makhluk astralnya apa hubungannya dengan si footstep ini? Alright guys, tadi sempat ku skip dulu karena aku tadi sempat mau pergi dulu. In real life maksudnya aku harus keluar. Dan akhirnya kita balik lagi. Dan aku dengar ketika aku balik ke kota Basu City ini guys ya. Ceritanya macam apa itu? Aku mendengar kabar, katanya para warga pun sudah mulai terganggu cuy dengan yang kemarin terjadi malam itu. Enggak kemarin, di video ini masih satu sih. Maksudnya jadi, dan kita coba nonton berita. Ini nih, makhluk misterius mengencarkan kota bakso. What? Oh my god. Acara dihentikan duga pembunuhan. Jadi ada berita-berita terbaru di bakso simulator. Warnet Live nih, Warnet Live. Di sponsor game sebelah nih. Kita coba lihat ya sih ya. Tadi salah satunya itu ya tadi ya, mungkin itu menggemparkan ya. Dia bahkan sampai mengganggu di kota guys ya. Bahaya sih kalau udah ganggu di kota sih. Alright. Ada lagi ya. Nope. Ya cuma itu ya guys ya. Jadi seperti itu ya kabarnya ya. Cuman setelah aku telusurin selain 3 UFO ini, itu aku belum menemukan clue yang lain guys ya. Cuman agak rumit. Ada UFO yang pertama. Yang kedua, ada tanda jejak kaki dan cakaran. Dan yang ketiga, ada hantu. Apakah semuanya itu bakal sinkron? Maksudnya akan terhubung satu sama lain? I don't know, but let's see. Kayaknya bakal terhubung sih guys. Atau menurutku sih terhubung sih ya. Bahkan kita sampai dikagetin di kamar mandi sini loh guys ya. Ada penampakan cuy. Oke. Gak ada ya, tempat lain gak ada ya. Ini air gak bisa diakses. Nope. Kayaknya itu sih guys ya. Update terbaru kayaknya itu dulu. Cuman ini udah memasuki versi 8.1, 0.8.1, dimana mungkin akan ada story terbaru lagi yang berkaitan dengan ini. Atau jangan-jangan semuanya bersangkut paut. Maksudnya di Warnet Live, kalian tahu kalau ada stapa itu guys ya. Jangan bilang itu saling berhubungan dengan bakso simulator. Jadi kita nantiin aja guys ya. Oh iya guys, jadi kira-kira seperti dulu video kita kali ini. Dan kali ini kita melanjutkan bakso simulator. Dan dimana ada update terbaru tadi, ada jejak kaki dan cakar. Dan ada UFO-UFO di sini yang kita nggak tahu sih itu UFO apa. Cuman ya mari kita lihat besok kira-kira di story selanjutnya bakal seperti apa ya. Karena kalau aku lihat di bagian sini itu belum ada story kelanjutannya ya guys ya. Alright, jadi kita nantikan ya kan. Dan yang jelas guys ya, ini yang sangat aku suka. Sekarang ada ini cuy. Ya, ini sangat berguna untuk menjalankan misi. Alright, jadi kalau lagi fokus jalan misi itu sangat berguna banget ya. Oke, jadi seperti dulu video kita kali ini. Jangan lupa tinggalkan like, comment, dan share. Dan subscribe juga, karena subscribe itu gratis. Dan sampai jumpa di video oleh stream selanjutnya. Bye-bye.